Lain dek semen bubulu beha. Nane jak banggan bubulu beha. Bahkan bulu nane jak mararun tunggak jamiloas. Dunia semakin maju, dunia semakin temolah boya, dunia semakin luwe, dunia semakin nikmat. Lagu iman Islam kropos. Iman Islam sak sakit terjadi luik lalu maksiat oleh nina kencemama na'udzubillah. Ruan Sri Antelik HP, Sri Antelik TV, dek man malik sak nyata le julun de becok-kecok banjuk kanjuk. Mbemben tan bercerita arak dengan keramat, arak dengan mali, arak dengan munumeni lagu ndek sembayah. Dek sadu. Dait sopok dengan nina. Ule-ule pekan jauh bandaran luwe li iman narak li otak narak mun serioan eh kalalah ina seni mai gant mai kebantu ina au anak-anak ni joang betul ke lan ina tu dalam balai le sangkok au anda bersenting ni anda julu kebuka anak-anak terbuka alau te joang ajok sangkok ni murian ina senu berberan imbet lawang mun senting pecah kuah kelai. Ternyata bebalu lapah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد المكرمون داني para asatid tokoh-tokoh agama tokoh masyarakat para sesepuh yang tiang hormati dan muliakan singkatnya seluruh jamaah majelis ta'lim jamaah pengajian yang semoga dengan kita hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis ibadah, mudah-mudahan lantaran hal tersebut pelunggu sami tijan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya lantaran tetunah si Allah Subhanahu wa taala, ya lantaran pelunggu sami era lejelu kiamat tepile isi Allah taala jadi dengan selamat diijinan tama surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, tanpa terasa pelunggu sami sudah akan berakhir di 1444 Hijriah dan akan kita masuk di tahun baru 1445 Hijriah. Apa artinya niki? Di antara artinya perpindahan tahun lama ke tahun baru, artin di antara adalah ensekerapet jelu kiamat. Ensekerapet do denesikelai endah ensekerapet pelunggu sami ojok kubur. Akhir perjalanan irup di dunia ini pasti nesike becah. Nesike rapat doa, ndek nesike onek. Sampai-sampai para ulama memprediksi
Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti, dan juga ulama-ulama yang lain, bahwa dunia ini menurut prediksi mereka para ahli hadis berdasarkan petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini tidak akan melampaui 1777. 1477. Ndek ne boleh liwat oleh tu. 1477. Mok nane 1444. Mok ne datang 1445. Berarti kari telung dasa telur tahun di kiamat. Tak main-main prediksi ulama. Ada lagi ulama yang memprediksi dengan berdasarkan tanda-tanda, ciri-ciri yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dunia ini tidak akan melampaui 1500 tahun. Adanya tebaid pendapat niki, berarti dunia niki ndekne berumur kari 56 tahun. Muet kemben kira-kira. Itu kemben kira-kira. No. Sementara dunia ni seketua. Laik le zaman Nabi, tun teperituk Nabi Muhammad SAW berembing ketua dunia waktu ni Isra' Mi'raj. Ya tun tempoh baginda Rasulullah Muhammad, andirni, andirni, antih, antih. Tapi Nabi Muhammad tidak menoleh. Ternyata tempoh ni dengan nina watwa bongkok. Mu penuh selapu iman ayin isi perhiasan. Lagu toa wa bongkok. Betakan Rasulullah tipa malaikat Jibril. Saya isak ngempoh nu wahai Jibril. Jibril menjawab, wahai Rasulullah, sang ngempoh nu niki. Ya dunia, ya ketua dunia nane. Laik nu ya ketua dunia wabongkok. Munani berembing ketua kira-kira. Cocok naraton betuk. Naraton ya antara balung nuah. Toteton meletus, toteton nembuar, toteton sedah sair. Lagu seketua dunia ni seken temolah moyak boyak. Sekian dengan apa nerem bergelimang harta, sekian ketungkulan boya dunia. Sebab dunia ni yang sikit toa, yang sikit duit. Be contoh na, laik kesekat tenglor kawih nasi putih. Sekat ngi, laik tiang kode meambon. Sak juluan pelunggu sami bulgur, memangkin menyet dek kanggu. Kesekat keping satu rupiah merapa ke lain. Munane rasa tun tri-tri tidak dengan embun. Tidak dengan embun. Kesekat terdait buah-buah samai searan apel, pir, anggur. Munane seda-eda. Artinya seketua dunia lagu godaan dunia semakin dahsyat. Ya jadi pelupa tajuk akhirat. Ia jadi pelupa. Layak berpakaian, masya Allah, soksa berpakaian. Munane coba. Lamun lebaran doang, wi Idul Adha, badik kejak luian dek kawih putih telekung. Entelang warna putih. Motif sak, masya Allah, dek keruan ruan motif. Begitu juga samaman kawit tangkong kereng. La ilaha illallah salah salah. Enseke solah dunia, lamun oseke solah dunia rua nanja, berarti kiamat enseke rapat. Tuak lalu lah dunia niki. Maka apa tak gawik niki sebagai pelunggu sami sara letis dunia mangkir? Ternyata enggak ante gawik. Tepacu. Teseke pacu. Teseke mati. Terungu terjaga esaran iman Islam. Kembali sebab enggak-enggak ni andalan tak pun dibu selamat iman Islam. Darah lainnya.
Iman sale dalam atid. Iman niki pegawaian dalam. Sedu niki le atid tau. Lagu pegawaian dalam niki ternyata terbuktian di sepegawaian luar Islam. Sembayang di lima waktu ia cirin dengan sedu beriman. Ngajin demangkin ia standan cirin dengan beriman. Ngerawas solah-solah kanca batur menemani ia tiri cirin dengan beriman. Ane lamun kanti sembayang seleyah, apalagi nengendos, apalagi ningkah, lantaran roah gawe, lantaran pegawai alik kebon bangkat, ya tenden iman dengan alik dalam diri na lemah. Maka dianjurkan oleh para ulama yang wajib dipegang erat, perlu perhatian jaga pelihara bela bahkan, adalah iman Islam. Enggak. Lamun doa kara aja insya Allah. Coba bayi lek sunting arak ndek mu ngelor. Arak ndek de pakaian. Laik bali langgak tinggi. Coba bali langgak tinget-tinget kesalahin. Si telulu tenut tain sampi. Aneh. Tain sampi. Saya ini berkeramik bali laik darah. Nane jas kedik-kedik berkeramik. Berornamen. Apa yang dah kawin sak pelapon-pelapon hotel kawin. Nane aja. Temen tenongak le bale la ilaha illallah. Sampai diberirap di temile mati. Dan bani bili ni bale sak solah lalu. Berlomba pihak bale meni model meni model. Laik ja munuh beratap perih. Bepagar betolangi si ampen muselesih. Ah, ini masya Allah. Mulai tertinduk tipah gaba, tipah oleh pandang. Munani je spring bed, ah, pada nenu. Spring bed tenu. Sakit teben masya Allah 2 meter, mengenjak. Ya tuan tedem ke pangkaran, lupa semang subuh, mai lalu ida. Dunia semakin maju, dunia semakin temolah boya, dunia semakin luwe, dunia semakin nikmat. Lagu iman Islam kropos, iman Islam sak sakit, iman Islam sak, masya Allah yang diensehat. No. Maka pelugu sami jangan sampai terlena dengan dunia. No. Ya kan? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia niki kecuali tipu daya. Nek pada melet tipu si dunia. Tak melet tipu si dunia. Simbut tenane teben-teben, simbut tenane. Masyaallah. Dengan nina seken ingas luwih simberapi. Laik jadi sabun tiang buat pucelat, buat pucat aranin, buat apa aranin? Yo anti, isi debu pupuk kebetulan sering telabah to balen tiang, mun datang telabah melet belu bulu nte, lalu nanti, aisyah pertama nun sepupuk. Lain dek semen bulu beha, nane jak banggan bulu beha. Bahkan bulu nane jamara runtung gak jami lawas. Ani coba. Niki semua ciri-ciri kiamat niki. Ndak main-main. Ciri-ciri kiamat, maka yang perlu kita asah, perlu kita pelihara, jaga, tingkatkan di nara lain adalah iman Islam. Iman harus kuat, yang akan menerangi hati kita, yang akan menerangi jiwa kita, sehingga lemunah menah atin tende salak langan. Sesungguh dengan sagawe maksiat, gawe dosa, nde mele sembahyang, nde mele puasa, nde mele orang ketahuan orang ngaji, mele mola, sesungguh darat dila le iman. Peten dedet salak tiba. Salah tiba.
Lagu-lagun dengan iman Masya Allah kuat, bersih, monis, menah, mesti kena doang gawe. Cara murah enten nilai dengar. Lamun nak kena doang gawe enten muni, enten betul berserminan, enten betul lengo imanain solah gawe sesuai kencah agama ja. Ya tenden dengan iman kuat. Lagu lamun kanti Masya Allah. Bilang jelo seranan, oleng bilang jelo. Begawe den tahun dek sedah isi semenu. Itu degirang soal. Apa ni kedua kami? Ya tuk puas. Doa yang kaku. Muka puas jak selesai. Lagu dem pelengak. Salah tiba. Lagu lamun tu bernasehat. Bimbe tu bernasehat. Bekemi. Bucung. Bahkan silin. Parang itu bila cucuk. Kalau rao sini. La ilaha illallah. Maka tugas pelunggu sami sak genem ngaji, sak girang ngaji. Alhamdulillah. Ia cara untuk pekuat iman. Nah ini jadi pelajaran. Pertama, lamun tahun baru yak datang, tanda umur tua ensike konti, berombok satu tahun kerapat tajak kubur di ensike jauh. Tiang umur 50 menjadi 51. Lamun jatah 70 kan kurang nuah. Lamun jatah 60 kan berkurang nuah. Lamun berumur 6 apa nara makin 60, pok jatah 65 kan kirim 4 tahun. Ya dit ketau eh. Lamun berumur 70 mu jatah 75 kirim 4 tahun. Mun jatah 70 sekek kan tahun terakhir. Tahun terakhir jarin. Muslapuk dit ketahun pirang jatah. Ya betul suruh setiap saat isi Al-Quran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Nyerepek kau ke taubah, nyerepek kau ke berkerama. Boya ampunan Allah tulah gama ojok nenek. Telango e perintahan, telango endah pembalaan. Biruan perintah gawe, biruan pembala kemelet-melet, berbe kemelet demun pembala jak stop. Kemben kita pingin ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian. Ndak anti, ndak momot, ndak ketungkulan, ndak selayah. Arwah untuk mencari ampunan Allah. Wa jannatin dan arwan pada bayak surga. Dua tuk suruh nyerepek. Nyerepek ke tobat. Nyerepek ke istighfar. Nyerepek ke penaran bayak surga. Bilet bayak surga, perintah Allah serepek ke. Munah ngebang dak tunggulan si lainan. Gawik ke. Ndek nu nyerepek ke sebayak. Ndek serepek gawik. Nih ndek nyerepek kenyikannya gawik. Beda. Serepek gawik. Nih dek nyerepek kenyikan gawe. Biasa lah menyerepek kenyikan gawe jak di akhir waktu tahu. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bainak kuping ke? Bainak rokok ke? Papa merokok jak khusyuk. Papa merokok. Papa sembahyang jak la ilaha illallah. Widi gamaina. Mani da'antan. Lalah lalah nuhina. Berokok ke nita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pertama untuk menyambut tahun baru yang akan datang, selaput tersadar, sesadar-sadar luik tut salam, luik tut pelih, luik daripada ndek mantau gawe perintah Allah secara tetu-tetu. Dakat jadi tuan guru, dakat jadi ustaz, dakat tuan lu haji, apalagi tindik wah. Selapuan lemah dalam ibadah. Lamun dah lemah dalam ibadah, ia arti lemah iman. Lamun temati kenyikan lemah iman, parap. Parap terjauh isi iblis, jadi kancan ajak neraka. Dia bina marak api, angin belik. Lagu milim perai. Pelis sekedik, mati. Lamun dah mati, nyala. Lamun iman terlemah, sinar, cahaya.
up. Masya Allah, angin belik. Maka ia perlu tunas ampun dosa salah. Tutup tahun baru ini dengan banyak istighfar. Buka lagi dengan banyak istighfar. Perhatian iman seni. Nah, Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat Nabi sesangat si mulia. Bahkan isi mulia Sayyidina Uthman bin Affan sampin telilak si malaikat. Malaikat telilak ni. Lemunah malaikat telilak ejak berembeta dah. Ita beberes ndak telilak ta. Melengkakok ta doang ndak telilak ta. Goyo setan ni telilak ta. La ilaha illallah. Sayyidina Uthman telilak isi malaikat mbe buktin sopo jelo bertemu ojo geding Rasulullah sahabat-sahabat sabelik. Pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mau bertamu, suruh masuk. Masuk biasa entan Rasulullah. Ya Rasulullah, Sayyidina Umar mau bertamu, oh silakan masuk. Ya Rasulullah, Sayyidina Uthman mau datang, oh tunggu dulu. Berkeramak Rasulullah, berkeramak berapi insolah, membait apa naran baju kebesarannya. Di mana selesai menis solah, silakan masuk. Beda dan terima Sayyidina Uthman. Salina biasa-biasa. Teketuan Rasulullah selesai tamu pulang. Kenapa beda cara menerima yang dua dengan yang ini? Oh, saya berbeda cara menerima Sayyidina Uthman bin Affan. Lalu berkeramak juluk baik tangkong sasolahan. Beliau mengatakan, apala astahyi liman istahyatil malaikatu? Apakah aku ndek kelilak dengan sat lilak si malaikat? Telilak si malaikat Sayyidina Uthman bin Affan menurut penyaksian Rasulullah SAW. Kembempon telilak pacu lalu. Ita kurang pacu te. Manu kende lilak, samping de lilak te. Beberas de lilak te. De telilak. Nah, ia berbahasa kembim pun telilak Sayyidina Uthman sampai-sampai si malaikat. Karena beliau punya iman yang sangat kuat. Iman yang sangat bersih. Iman yang luar biasa dibuktikan dengan amalannya tentunya. Akhirnya beliau memberikan kita rahasia. Lemun mele imane solah. Imane bagus. Bahkan sampai ni dari satu para naran halawatul iman, kenikmatan beriman, nikmat beriman. Empat tu boya. Lamun dia bau dari tu gawe sampat ni dari tu ke halawatul iman, kenikmatan dalam iman. Mai tenang demen ya Allah luar biasa. Empat tahun. Pokok lamun negawe sampat ninja, insya Allah dait tu ke halawatul iman, kenikmatan beriman kepada Allah. Apa dunia tepara nikmat makanan mai nikmat masih natasan nikmat iman. Apa teparan nikmat le dunia paran mai dek narak bau kalahan isi nikmat dengan lamun dait nikmat beriman. Kenapa? Karena dia bersama Allah. Darah no nikmatan selain kanjeng nenek sak kuasa. Nah. Masya Allah. Nah kata beliau, wajadtu halawatul ibadah, halawatul iman fi arba'ati asya. Saya jumpai nikmatnya ibadah, yaitu nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada empat perkara. Ni yaitu kedai ti. Nah, pertama fi ada'i faraidillah, tatkala saya menunaikan kewajiban kepada Allah. Demi kesembahyang, demi puasa Ramadan,
demi kesugulan jekat, bisa teparan wajib-wajib, demi kegawe, ya dok kedai halawatan iman. Terutama tatkala saya munajat berdoa kepada Allah, nikmat. Lamun kuah sebut Allahu Akbar sembahyang ja, telang dunia seni. Denara tamali otak pikiran, denara tamali angan, enggak nara Allah. Sekat nih, sekat. Contoh, Allahu Akbar. Apa linangan? Mako sak layu. Anu janui bira jelur. Mako. Allahu Akbar. Sak ninan. Masya Allah. Apa yang dipiakkan tu? Allahu Akbar sak maman. Bini debaya rezeki. Arak doang linangan tu. Tanda tanda teman dait halawatul ibadah atau halawatul iman. Lagu coba terus menerus. Sedang Uthman ia tu kedait halawatul ibadah, halawatul iman tatkala kegawe kewajiban kepada Allah. Kaya ndek pun ndek kanggo selayahan. Ya potiang jandik kesadu mbemben tan bercerita arak dengan keramat, arak dengan mali, arak dengan munumeni lagu ndik sembahyang ndik kesadu. Cekat dia mandian bon dengan di kepala desa isi kan. Cekat nguat-nguat dengan jogang kenyang isi kan. Lagu enggak asik nilai sembahyang apa ndik kesadu. Ni masya Allah sembahyang ni Mekah lin sembahyang. Piram sembahyang jok Mekah. Balik tahu. Lagu itu demen lalu pemalik-malik batur. Baru tahu mentera bismillahirrahmanirrahim pop belak lalu telang. Ni Mekah jogang isi. Nenek pengkuasa lah menuju. Oh dia tahu nengkele. Mung gara-gara nengkelep jadi patokan dengan tepan ceket ibadah nengkerit baik ceket nanti ya kedit kemanukan nengkelep nenda. Saya khawatir hanya satu istidraj telumbahan si nenek mu ia jadi perumbuk siksa. Aren dengan sasak murak lalu embakat otak murak lalu berbekas sehingga terkadang syariat itu dienteng-entengkan. Sesembahyang bau si angan doa. Untuk ingat dia selesai. Berdalil si Al-Quran cekat lalu. Apa ini na? Aqimis salata li dhikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Apa ini tafsiran ni? Lamanah pada ingat menuh dah sembahyang. Samping kuat ketua. Apa ini perketuaan na? Nunasan tuan guru. Apa artin as-salatu daim? Oh ya dekat tuanan ngi. Lamun menurut ilmu sewak pelajari, pertama as-salatu daim ni tok kerengah eh. Masya Allah nyanyian. As-salatu daim ala nabi bani Hashim alaihi Allah. Berselawat ojok nabi harus terus menerus. Ya artinan. Lagu ande ni artiane as-salatu daim, salat itu adalah harus dilakukan secara kontinu terus-menerus di kanggungkah selama tiru. Lagu lain unin artiane te jatuan guru. Ya garis bawah itu. Apa unin artiane as-salatu daim artin munut guru unta sembahyang nu adalah momot. Muntah momot megu-megu ja. Wah. Ia pun dahit ya, tokol-tokol, momot, sembahyang. Simparan ya. Pokok momot-momot. Selesai. Kan ini menyalahi syariat. Girang tajak, tak rengah lep pengajian atau lep nyanyian, tak lep satu kodin. Nuh kan? Nuh. Apa ini lagu sak niat nuh, dua nganjeng nuh? Sak niat, dua nganjeng.
sembahyang dikasih rukun sembahyang niki. Baru teparan dengan sembahyang dia momot dia megu sembahyang nuta awali si takbiratul ihram Allahu akbar takhiri si salam rengkap lengkap rukun sapitu alas arak ruku sujud iktidal tahiyat baca fatiha ni momot. Wah lagu luen sadu le bangkat tu ngawis mayang papu awon dot selesai. Ya. Mbih dadah niki. Atau le bali tahun masyaallah apa? Papu wasar nah. Oh semendak tadi. Mbih wudu ni dah. Ya dan sembahyang batu ada nuno aja. Murah lalu tidak ni masyaallah terpengaruh. Sehingga terkadang syariat dienteng-entengkan. Na'udzubillahi min ta'ali. Jadi itu kata Sayyidina Uthman. Baru kedait nikmat beriman, nikmat beribadah. Demen kegawe selapuk ruan kewajiban kajak Allah Ta'ala gawe. Ndek momot Sayyidina Uthman, ndek megu gawe. Yang kedua, tok kedait di halawatul iman itu fijtina bin nawahi. Tatkala kemampu jawang pembalak nenek. Dia main kemampu jawang pembalak nenek berembe-embe kemelet. Ia tok kedait. Sebab kembe Sidina Uthman pun pernah tergoda. Manusia biasa. Beduin setan goda. Ini nara angan melegawe maksiat lagu lawan ke di melegawe tatkala tep aparanan menghindar oleh maksiat sak mampun de gawe ye to ndai nikmat tegenti ni si Allah Taala si lazzatul iman lazat ibadah ya pun sei-sei wah berniat gawe lengeh karing-karing ne gawe pemburung dicatat pahala segi. Burung gawe kelengean ini ibadah. Burung gawe. Ay bismillah pokok bareh jak kelalo doang. Aku lo ngecok tu. Lalo tu bareh mulai kebecok-kecokan bareh. Wah jai lalo meni waktu datang kalangan terbuka antonia. Ah burung. Burung mau pahala ibadah jarin dan itu akan diganti dengan ladzatul iman. Arak supuk cerita kanak baja pacu lalu masya Allah pacu bedam pacu girang bantu dengan ndek mele serioan dengan susah bantu ke pegawai le bangkat bantu ke pegawai le bali tan bantu suruh musuh pejelo dait supuk dengan Nina ule-ule pekan jauh bandaran luwe li imanara le otak ngara mun serioan eh kalalah ina seni mai gant mai kebantu ina au anak-anak ni joang eh di joang beti pa to bale anak petu te joang datang bale ambe to kelan ina to dalam bale le sangkok au anda bersenting ni anda julu kebukaan anak terbuka alau te joang ajok sangkok. Nia murian ina senu berberan imbat lawang mun senting. Jok maka senting ina lapak lalu pecah di kuah kelai. Ternyata bebalu lapah. Lai lalu kendi uah. Lai lalu kendi uah. Pokok naneja sepin dengan lebali kencan de dua narak dengan ketawa. Aneh. Lagu lamun ndek gawe kenyurak. Kenyurak. Burung ben ini ndek kanak bajang sedih. Dek kanggo haram dosa-dosa ndek. Lai lalu kende wah. Adi ni dek kurung menunda berembe. Aro sejari-jari nuhan. Anda nita nutukurung, sit bebalu,
masih solah, sehat seger bugar, enges, apa tekurung le dalam, ane, moni, nyikan dengan sepi, mu berempi kira-kira, dah tak ada, lemak temikir dia. Tetapi ini pemuda enggak sembarangan pemuda. Pemuda sakuat iman. Eh, benasan dek kanggo ina, dek kanggo ina, dek kanggo ina. Darah-aran dek kanggo. Lalu kan dia wah. Mikir-mikir-mikir sabajang nekna. Oh, aneh. Menintan ina. Wah kebarut nasihat. Wah kebarak siksa dosa meni-meni lagun dia saduk ke. Menintan ina aneh. Beto percek. Yo, kembe. Ya, desa menahan. Baya dile cara lai, nang dile. Telengok ina. Nane sriyo an. Kue kese iman kiri. Lamun kira-kira iman kini nane ndek kotong isi api ni ja dakat jagawe. Lamun ndek kotong ja. Kembe ana ni dunia ni. Berembe bayi api neraka. Lagunane prediksi wahane perkiraan neraka nu mara api dunia. Lamun gede bu kotong janane gawe wah. Wah siap puni wah selapu membuka soalan. Lapalah lo ne. Hailah Allah. Nun tau no tekrek-krek si baduk jagung. Ane pokonane ndek kotong iman kanane. Ni gambaran neraka nuina walaupun dek manpas ni gambaran neraka pun sedut iman rela sedut iman demi ni gawe maksiat bon te menui tak kira-kira ane anu aro riski aran ni la ilaha illallah. Atonina masyaallah tekrupah denuah laik lalo ndeuah pun tebeng motor tebeng tejojok hotel nde kira-kira ngebeng ini kena kanggo dosa lu keping tebeng hotel ini di jauh masal sembesuh terus mu ara angan mele jok sabajang no ambe tena berembe kira-kira mele pada iman tenen. Pada lemah. Akhir masya Allah mon sedut dina tila serawa ina ni. Lamun kena bu kotong nane tegawe pun sedut iman. Ay sedut jangka luas iman stoi. Mu sanina ni nyura seolah-olah kita neraka. Oh, la mungkin gawe jam menintang ke sesudut yang luas awak. Menyurak si takut dengkaring. Takut neraka karing. Lagu nyurakan. Payu dengan selapuk rengah segubuk. Apa nara, apa nara, apa nara. Boya-boya muni selunjaan masya Allah berkunci. Dobrak, dobrak, dobrak. Selunja masya Allah dengan noh mati saninan. Dalam keadaan telanjang. Mulai deket dengan mama. Kamu gawe ini. Kamu perkosa ini si takut tetedait mu mate ini nani. Mun tubar si dengan luwe. Tubar si dengan luwe. Harohe mati. Nia. Lagu dengan teguh, tegak dalam perintah larangan Allah. Di sanalah bantuan Allah datang. Pembelaan Allah datang. Tiba-tiba masyaallah irup sanina nu Malik. No. Mun nenek sak kuasa bekemelek jakun payakun. Irup nyerang bersaksi. Stop, ndampuk aku salah. Aku goda, aku tenak. Lagu si kuat iman, jaraan kotong iman isi negawe ke. Periksa iman, teperiksa tetu kotong iman stoi. Apa nyesel selapuk dengan sampuk kenu. Nyesel, Malik mati saninanu terus. Nyesel, maaf, maaf, dek ketahuan, maaf, maaf. Lagu atin dengan bersih, mana sejak Allah Ta'ala, dek narak salah. Sebab si dan dek mantau kebenaran. Andi ni tahu kebenaran, dek mungkin empuk, dek pulen yang maaf, dek salah. Masya Allah,
Ampun Masya Allah terjauh munak bait air wuduk ni ya. Ampun sembahyang ya Allah rahasia kerja sida, rahasia kerja dekaji nenek terketawak si nenek. Ketawak si panjang ke arahan ke mati. Berdoa nanti sak mati. Berdoa mati dah ni. Ini Masya Allah. Masih cekat, masih apa, masih hebat. Jangka-jangka dek mbani terketawak nanti kuat iman. Arahan ke mati daripada kita ketawak lalu sombong ke laut. Laun para anak kuda yang paling soleh, laun dengan in jongkok, in sujud, laun jongkok aku arak kemati. La ilaha illallah. Anin. Ya enten dengan Nina boleh jaga diri, enggak jadi dengan mama jaga diri, aman dunia ni. Oh goyo, jalan ini siang lemaru berkincut. Masya Allah. Ia pun terjadi luik lalu maksiat oleh Nina kencah mama. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ruan Sri Antelik HP, Sri Antelik TV. Dek man malik sak nyata lek julun. Dek becok-kecok, banjuk kanjuk. Ia boleh terjadi maksiat luik lalu. Akhir atin terjadi apa? Masya Allah. Berkedampan si rakah dosa. Ia pun sekat dengan telamak pengajian. Sekat pati Al-Quran. Sekat pati hadis Nabi. Sekat pati agama. Kelantaran apa? Iman tertutup isi dosa. Ane coba. Mbin tuan guru kira-kira bani pidato lek kalangan dengan balai alih ane. Anak. Lemah iman. Zaman Sayyidina Umar je Masya Allah. Saya baik. Perang wah. Itu je kan kerakin dunia seni. Kemben. Oh itu kan budaya. Ini. Itu kan masing-masing. Payu apa. Entah-entah. Jadi ustaz, jadi tuan guru. Yang dia setuju oleh pegawaian seni. Isi angan. Kemben. Ar-ridha bil ma'siyah, ma'siyah. Terela jok maksiat, maksiat. Deman boya ke meni, rela ni. Hau makakan tanggapan debai. Dah kan dek moya, berdosa ni. Karena rela, apalagi ni dukung. Dia terjadi makin. Lagu lama meni, terpidato oleh gubu gempeng. Luian dengan berkemi, aruh dia aja. Selapu di kanku. Dekat meli puas itu. Gawi-gawi kaku. Gubuk-gubuk kaku. Apa pun dia ni muni. Temele. Anik. Sekat dengan menghindar oleh dosa. Sekat. Lema yang datang dengan kampanye. Terbagi AKP. Masya Allah. Sogo enu si satu satakiu. Ngih. Bait doa. Ini nak haji. Ya Allah, mak baik nak. Terbaik doa. Bahkan 20 ribu saya sogok. Terbaik doa. Banyak orangnya. Lui lalu, dan tergawek dosa, ia pun perlu kuat-kuat istighfar. Saya kata lu, tok kedait saran halawatul iman demeng kesak birak irak gawek solah. Tok kedemen birak gawek solah. Sila batur tengajin teh telo ngaji. Sirat sembayang anak jari ane mentelah pegawaian pada lalu ngaji tok. Demeng kebesuru gawek solah. Ya tok nikmat lalu. Nikmat. Ya tok kedait saran halawatul. Aneh lamun Masya Allah dem peduli. Betena melemeh sangkaan bahkan Masya Allah ya ngarap doa masyaallah de mele betena jak salah salange jallain halallah ngempoh nah. Ya tun dai tenda sa keempat terakhir pinahi anil munkar wal inqa min ghadabillah. Lamun kemampu balak dengan gawe maksiat, lamun kemampu selamatan dengan oleh murka nenek ia untuk kedait searan. Masya Allah halawatul iman. Mubarak. Abdullah bin Mubarak demen lalu haji, wasiap
si jaran, si perbekalan, si kepeng benang, lampa haji, sugul leman balik, tujuan lalu haji. Lalu haji tei lampa ke jaran. Di tengah langan mundait supuk dengan nina, jika lalu engkert bangke. Bangke nunte, ya keret-keret, bangke wah mambu. Nah, ni makrik apa namanya? Mungkar niki. Dia terganggu aluran dengan kelor bangke. Lamun talurane kelor bangke pada kebeli dosa. Oh, ndak bisa ini. Akhirnya apa? Hei Nina, ndak kelor bangke, dia terganggu haram. Teduh ndoa. Nina, ndak kelor bangke, haram dan terganggu menurut agama. Teduh ndoa. Ya, ini dengar dengan seni. Nina, ndak kelar bangke, dan kanggo haram. Apa jawab san Nina? Lalu tuh, ndara urusan ni aku kejesida. Lalu, ya, ini kan, nah ini berjawab ndara urusan ini. Ini urusan ini. Turun oleh jarang. Kembik je apa kelar bangke. Oh, melini ketah, turun. Teturu. Ojok supuk kemah. Terbuka-buka lekewah nu begerinting karena kode tedam. Wih, saya ini pelihara karena kode ini. Aku enggak pelihara kini anak-anak yatim. Mau pelihara. Mau enggak jadi modal kelai onta sama tenu. Mau nane dining mati onta nu di narak si keimpah. Ketimbang ni mati. Bangkit nu muka baitan. Ya, si ketua. Sebab denara aku, denara kita dah ketimbang mati. Ya pun narak kaidah usul fiqh mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Situasi darurat yang mengancam nyawa. Namun dende gawe mati ente kanggon gawe larangan. Contoh bekelor temen ni, muka melet. Isi kemelet itu mati. Be ai ndara mungga narak tua. Enggak narat tuak misalnya. Ai tuak doang ini. Ai boyang kendara tuak doang. Oh sekedi menu ja. Darurat menu. Ai ini ja. Ada yang sangka kemelet, ada yang sandik mati. Ya teparan aran ilmu syariat aran syaddur ramat untuk menyelamatkan nyawa. Jadi ketagihan, mai ini. Tengah aku ketagihan, jah. Sekedar ada yang saya selamat oleh nyawa. No, ya kan darurat kan niki. Kalau sudah terancam nyawa, kanggun. Kalau sa apa naran, sa dekandik dekanggua. Lalu misalnya lo ambil lain misalnya perlau jaga, ubih perbekalan, boyak tu tekir kanan denara, boyak daun-daunan diara, boyak satal-talatan denara, enggak netu bawi dua ngara. Pelawas seke mau gorok, okay. Mau bayi tak sekedar selamat nyawa. Ini ketagihan sembih seke, menjauhi uli endah, lumayan ni, ganggu. Sekedar. Akhir cobaan, saya pengen ngelor nih. Mu aku dengan miskin darah dewi karak. Oh, lamun ki aluran kelor bangki aku berdosa. Kenapa membiarkan maksiat kemungkaran tidak kita rubah, tidak kita peduli terhadap kemungkaran maksiat milun berdosa. No. Bebe tahu tampun ni termasuk tiang endah. Lamun ganti kita maksiat ampun tendek bala milun berdosa. No. Zaman nane aja masya Allah nah, seling dukung zaman nane aja betena. Oh ibu, pokoknya mulai detik ini buang itu bangke. Ayo kita tanam itu apa namanya ontanya. Terus sembuh oleh kemangan. Tenang ibu, rela gede haji demi anda selamat oleh apa naran dosa. Ini adalah nahi mungkar. Mencegah kemungkaran ini namanya. Ini juga termasuk wajib. Bahkan pahalanya sama dengan haji. Terus ndek dulu haji, ndek ke. Baik jaran ke. Baik perbekalan selapu, ni kepeng selapu. Nah, baik. Pokok ni ndek keluar bangke.
tetalat untuk dia, mau tebing jaran, masya Allah, tebing perbekalan selapuan, selamat oleh pegawaian dosa. Oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, burung lu haji. Oh. Ya kepeduli niki, ajak perbuatan, ungkap. Oleh-oleh dengan haji, tersambut. Hajjah mabrur, wasanya masyukurah. Mudahan haji ni mabrur, mudahan haji ni mabrur. Sida yang dah mudah-mudahan mabrur. Maaf, semeton dek keluar haji. Ya, kan aku kancang ni tawa, bertegelan tu ni. Balik tau ke ni. Aku ni. Datang salainan. Mudah-mudahan haji mabrur, mudahan haji mabrur. Sida yang dah meton. Maaf dek haji. Ya, aku kancang ni bersila tu Arafah. Aku kerja berjamaah. Dek keluar haji. Indah. Mano selapu haji oleh gubukan selapu saksiani haji padahal ni le bale akhir mentebarak langan impi wahai Abdullah bin Mubarak no enta ni sak selamatan dengan oleh pegawaian lengi sehingga rela ni delo haji maka Allah membalas Allah menciptakan seorang malaikat persis marak ruan sida, marak keblek sida, en berhaji tiap tahun pahalanya untuk sida. Ya saya dibalas. Malaikat tepian si Allah Ta'ala. Marak ruan Abdullah bin Mubarak, sain haji bilang tahun. Lantaran dia mampu menegakkan mungkar, mampu memberantas kemungkaran. Maka wajib kita memberantas kemungkaran apapun itu, mau kecil mau besar. Dia kanggo teduk. Dia kanggo ngaluran. Apalagi dia berdukung. Dia kanggo. Sebab lamun dia aluran ni. Dia peduli. Bahkan berdukung. Pada dosen. Mu ia makin tak dengar. Saling dukung-mendukung dalam maksiat. Namun dalam kebaikan. Aduh tapi alo gawe. Tapi alo ngaji. Aku jadi tahu. Aniki. Jadi tahun baru yang akan datang. Mai tekerma iman tak. Mait kerma Islam tak awali si banyak istighfar kembali kepada Allah rungu ibadah dek diketahuan laun selayah lalu mud bera-bera mati karinya sen kadi kadi ke ngaji kadi ke jok majid kadi ke sembahyang kadi ke puasa kadi ke dek meni kadi ke dek meni kadi ni kancang kadi ni kancang kadi kado jari na. Mu kado no terus jari na. Maka alhamdulillah le sunting niki masyaallah tepi am pada pengajian. Terus menerus tu tengaji. No. Arak se beramal jok masjid silakan, ndek narak ndek masalah. Mu narak bejak kemampuan. Ande ne mampu beras sekilo, alhamdulillah. Ndek narak setengah kilo, ndek narak sejeput. Yang sering diarahkan lagu lemu narak bejak ikhlas bejak kemampuan demikian sambil tibadah kanje berjuang rungu agama iya yang dah teparan naran amr ma'ruf nahimu mungkar namun tetu-tetu gawe sampat niki gawe perintah Allah jawang pembala Allah tenak dengan gawe sholat balak dengan gawe lenge tetu-tetu oleh atin paling datang oleh tegawe tergenti insyaAllah Ta'ala nikmat beriman nikmat ibadah marak sa'dait Sayyidina Uthman ibn Affan mudah-mudahan amin 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 ya Rabban kencet tersadar-sadar berumbuk entahun sikit kedik malik enten tirup di dunia siap-siap pokok mati siap-siap pokok setiap saat harus tersiap ya pun rajin-rajin wirid zikir no. Puni kalimat la ilaha illallah subhanallah hasbunallah astagfirullah berselawat ajak Rasulullah ya terus biruan perintah Allah enggak baik temuri pejulu sembahyang bismillah menang ngebang jak ani mentelah arak 3 menit 2 menit 5 menit paling belon selah nak begawian apa juga terserah namun yang tentiru jak insyaallah piram-piram yang kiamat piram-piram tetulak ajak Allah Ta'ala tidak takut karena kita dalam perintah Allah iman tersolah Islam tersolah namun dah mati dalam iman Islam solahan si dunia ni terdait
Balin dendik nolik batu kayu, dendik nolik besi, lagu lek emas permata sak terjanji si Allah Subhanahu wa taala. Balin dendik marak kebelik 15 kali 15 atau 7 kali balu atau sebelik-belik balik 20 kali 20 atau sehara kebelik balin lema jandik marak menu. Masyaallah istana jadi balin. Istana, istana, istana. Sipan si Allah Ta'ala umat dengan sak pacu pasu ibadah. Aneh mungkin ditelah, mungkin tindik milik jauh. Nyala api neraka dimpada mara api dunia. Tertakut-takut. Kata Rasulullah, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian kepada neraka walaupun bersedekah isi setoik kurma. Suruh takut dia jok neraka. Ndak wanin-wani. Kedua kan ni, dah kata neraka. Awak-awak aku. Kedua, pokok puak sirup ane. Gemek kok. Uni. Tantang ke neraka. Wah kedait ni support dengan menu ni. Jelas le julun tu ni. Jangan kenyaruh nasihat deh. Kedua kan ni. Anu-anu kaku. Dua-dua yang kaku. Dah kak berdian berdian mesak kembik menu. Sili. Pada solat tak nasihat. Lagu apa itu ni? Kewajiban bernasihat, masalah yang gawe tundik bih tanggung jawab. Nah niki, nah untuk itu mudah-mudahan pengajian ini langgeng, mudah-mudahan pengajian ini diridhai oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan lantaran pengajian niki era selaput temau rahmat Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah, Islam kita dijaga oleh Allah, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin kuat, sehingga kita mudah-mudahan mati husnul khatimah dalam iman Islam, mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa majid ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kullil atwari wa ala alihi washabihi an radhiyallahu inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال في طاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على إيمانك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على إسلامك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على متابعة رسولك صلى الله عليه وسلم حتى توفانا حسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله متحققنا بحقائق أسر ومعنى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول والإجابة ولروح المرحوم حجي سنوسي ولروح المرحومة إنا أليسة ولروح المرحوم حجي سراف الدين وجميع المتبرعين في هذا المسجد والمصدقين به بهزر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين سكين dan demikianlah kurang lebihnya tunas amburan matur tampiasi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.